Halo. Hari ini kita mau ke Bangka. Yeay, sama Ardi di sini. Iya. Rombongan kita udah masuk sih sebagian di sana. Ada beberapa atas Bangka, ada Ardi, ada Aidil, ada Yendri. Terus tadi ada Sultan Jorgi, Aldi Taher, Anissa Tri Apsari. Sama orang hebat dari Bangka Belitung ini. Segala puji milik Allah, pokoknya kita bekerja, berkarya, semangat terus dan menebar kebaikan, bro. Salah satu ajaran Bang Fitno yang paling bagus itu sedekah. Ya, alhamdulillah. Benar, kita masih itu. Banyak berbuat karena kita masih banyak diberi nikmat dan kita harus sedekah. Nah, kalau nggak percaya lihat aja di channelnya di Fitno Fabulous. Fitno Fabulous. Itu keren banget, benar-benar ngajarin sedekah. Dan benar sedekah tuh gak akan ngabisin duit kita. Masya Allah, iya harus benar, itu udah benar. Kita mesti yakin. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah lah. Pokoknya Allah maha kasih sayang, Allah memang maha benar atas apa yang dibicarakan di Al-Quran gitu. Jadi kalau mau sukses, mau kaya, selain usaha harus rajin sedekah. Itu dia. Keren. Mantap-mantap, itu ajaran paling keren yang Aidil terima selama ini. Thank you, Cu. Thank you. Ilmunya, Cu. Assalamualaikum. Salam sedekah. Salam sedekah. Halo. Hai. First time kita. Kita harus jalan-jalan ke pantai, harus makan. Wah, pengen nyobain tempenya tuh ya? Harus nyobain. Semuanya, lu harus nyobain semuanya deh kayaknya di Bangka. Tuh rasanya kayak gurih-gurih nyobain deh. Pasti. Rasanya mantap, kita ketemu di Bangka ya. Lagi. Saatnya makan siang. Jadi jangan kira kita makan sendiri, kita lagi berangkat. Ini nih lempah kuning, oke? Lapar banget Roman nih. Dari pagi mau makan. Gue makan dulu makanan khas Bangka. Yang terap-terap ada sambal nanas, ada cumi, daun singkong sama udang. Itu ada lempah. Udang blehol. Kok pas aja di sini kalau kasih enak. Kita boleh makan ke boy. Ini kita lagi makan di rumah Sultan. Sultannya Bangka Belitung. Kalau di Jakarta rumahnya memang banget. Telurnya tuh. Kue telurnya. Telur di sini. Ternyata kalau makan di Bangka pasti cuminya betolor deh. Dan wow, ini Sultan nyiapin makanannya semua dikeluarin. Masakan Bangka dan nemu masakan Bangka yang enak banget. Semua kita masih pada makan semua. Pasti makanan Bangka. Om, gimana Om rasa makanan Bangka Om? Waduh, top. Om udah sering bolak-balik ya di Bangka. Saya udah nggak bisa dihitung lagi di Bangka. Oh, udah kayak kampung sendiri kalau iya. Om ke Bangka. Lebaran 2 atau 3 kali lebaran di sini. Om udah bagian dari Bangka Belitung banget. Jadi kalau makanan Bangka udah nggak asing lagi. Udah nggak asing lagi. Tapi ngangenin. Paling ke Jakarta ya, paling ke kampung Bangka. Iya, resto. Iya ke resto kalau kita kangen masakan Bangka. Sama aja. Enaknya sama. Enaknya sama. Gak jauh beda. Gak jauh beda sih memang yang di Bangka kalau yang di resto mah. Bangka banget rasanya. Bangka banget. Bangka ya. Terima kasih semuanya.
bagian acara. Iya, bagian apa nih? Ini alun-alun Pangkal Pinang. Alun-alun Pangkal Pinang. Tadi lo makan-makan Bangka gimana menurut lo rasanya? Lo makan apa tadi? Pempek. Pindang ya? Ikan lempah kuning kalau kita bilang. Apa? Lempah kuning. Lempah kuning enak banget. Apa lagi makan tadi? Ikan selayar ya? Ikan selat. Oh, ikan selat. Ikan selat. Kalau orang Bangka ikan ciu bilang. Namanya ikan Cina ya, ikan ciu. Pempek juga enak. Sini, kan? Dan pempek juga enak banget. Sama lidah lu cocok kan makanannya? Rasanya gurih-gurih nyoy. Kita harus coba makanan Bangka ya. Bangka.